Selamat malam YouTube. Oke, jadi malam ini saya berada di pom bensin ini. Ya iya, pom bensin, masa pom minyak tanah? Ya nggak mungkin ya. Pom minyak tanah itu kan nggak ada yang jual ya minyak tanah ya. Lagian kalau ada yang jual pun mahal banget minyak tanah. Saya berada di pom bensin ini Sawangan ya. Sawangan itu masih masuk dalam Wonosobo, perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara. Karena saya barusan itu lagi nongkrong di tempat temen daerah Sawangan juga. Ya Sawangan agak ke selatan dikit lah. Terus kali ini saya juga pengen ngevlog juga sih, ya malam-malam gitu, daripada gak ngapa-ngapain sambil menemani riding-riding gak teli gitu ya, saya ajak kalian untuk ngevlog saja gitu maksudnya. Oke, dan sekarang saya lagi pakai si jalang ini, si jalang dari gua nanti. Oh, knalpotnya geber-geber. Kedengeran atau enggak, karena saya itu pakai smoke duck visor, jadi kalau saya tutup ya ini ya, ya suaranya mungkin lebih kedengeran, tapi saya yang mampus nanti enggak lihat apa-apa. Makanya saya buka aja ya. Waduh, ini bahaya banget kalau saya nekat pakai duck visor ya, tak buka aja lah. Nah jadi enggak tahu ini nanti suaranya kedengeran atau enggak ya, semoga dimaafkan kalau enggak kedengeran. Kali ini tuh saya mau ada yang mengganjal di pikiran saya, ada yang mengganjal di otak saya ya, di otak, di pikiran ya, bukan di itu, kamu itu jangan ngeres, emangnya ganjal di anunya. Nah, saya ya barusan kayaknya ya, jangan-jangan kuntilanak. Oke, daripada nanti suaranya saya nggak kedengeran, lebih baik saya pelan-pelan saja ya, jangan kebut-kebutan ya, kecuali kepepet. Saya itu ingin mengajak kalian ya, orang Indonesia gitu ya, untuk berpikiran terbuka gitu loh, open your mind gitu loh. Kalau nggak salah, topik seperti ini juga sudah pernah dibawakan ya oleh Bedul gitu ya. Bedul Motovlog itu kan juga pernah membawakan topik open your mind gitu loh. Orang Indonesia itu kebanyakan itu hanya melihat dari sisi negatifnya saja gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu seudon. Cuh, aduh cewek. Kalau orang Jawa bilang itu seudon ya, tapi dia nggak tahu, maksudnya kebanyakan orang nggak tahu apa isi hati orang, apa isi orang itu sebenarnya, bagaimana jiwa orang itu sebenarnya, itu kan kebanyakan nggak tahu ya. Orang hanya menjudge sesuatu dari luaran saja gitu loh. So, jadi saya kali ini, malam ini akan mengajak kalian untuk berpikiran terbuka, open your mind, open your heart, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu gitu loh. Kalau orang Jawa bilang, juga ada yang bilang nilas titik rusak susu sebelaga, itu ada ya istilah seperti itu ya. Seorang Indonesia itu kan hanya melihat sisi luarnya saja gitu ya. Kalau orang Jawa itu seudon. Please ya, jangan seperti itu. Mari kita bangun bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau bukan kita yang mengawali, lalu siapa lagi gitu loh. Sebagai contoh simpel saja ya, komentar di YouTube. Komentar di YouTube itu kan, YouTube memberikan komentar, bukan hanya YouTube sebenarnya, media sosial lain, baik itu Twitter, Facebook, maupun apapun ya, mereka menyediakan komentar itu untuk saling berdiskusi dengan kita gitu loh. Jadi nggak ada, bahkan di regulasi, di peraturan pedoman community di YouTube maupun di Facebook itu kan juga bilang bahwa kolom komentar, kolom postingan, kolom tweet itu digunakan untuk kita berdiskusi secara kekeluargaan, secara manusiawi, secara baik-baik, secara fun, secara senang gitu loh. Bahkan ada ya peraturan seperti itu yo.
Ya, jadi ayolah, mari kita kalau di kolom komentar itu mari kita rame-rame menggalakkan. Menggalakkan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Miwiti bahasa Jawa juga. Mari kita apa ya? Ya menggalakkan itu ya bahasa Indonesia. Mari kita memulai, mengawali gitu loh, mengawali dengan komentar-komentar di YouTube, baik itu di videonya siapapun, baik itu di konten apapun, itu dengan komentar yang baik dan positif gitu loh. Jangan negatif, seburuk apapun videonya, senegatif apapun videonya itu, marilah kita berikan dukungan kepada mereka dengan komentar kita yang berbobot, bergizi, bermutu gitu loh. Setidaknya jika kita mengawali komen dengan memberikan kritik yang baik dan benar, saya bilang kritik loh ya, kritik yang baik dan benar itu kan kritik yang halus, sopan, dan membangun, dan memberikan saran juga ya, kritik dan sarannya itu beda banget ya, itu konteksnya beda banget dengan hujat ya, dengan menghujat itu beda banget ya, antara kritik dan hujat itu jauh berbeda ya. Nah, jadi kebanyakan itu komentar-komentar kalian di YouTube siapapun itu ya, ya mungkin yang membenci seorang konten kreator ya, ya mungkin membenciku, membenci si A, membenci si B, membenci si Bambang, atau membenci si Parjo, Paijo, atau membenci Batukmu itu ya. Oke, setidaknya masukan kalian itu sangat berharga ya, masukan dan kritik saran kalian itu sangat berharga ya. Saya bilang sekali lagi, masukan kritik dan saran loh ya, bukan hujat, bukan menghujat. Seburuk apapun videonya, berikanlah masukan dan berikanlah kritikan, dan saya jamin seorang konten kreator apabila dia diberikan kritik dan saran yang baik dan benar, sopan oleh komentar, oleh penonton di YouTube, saya jamin 99,9% pasti akan meresponnya dengan baik juga. Itu saya jamin 99,9% pokoknya ya. Tapi jika kalian memberikan komentar yang bernada menghujat, bernada mengejek, bernada mencemooh, itu saya jamin seorang konten kreator apapun, siapapun itu, pasti nggak akan menanggapinya, dan pasti mungkin ada kemungkinan besar malah komen kalian akan di-delete dan nggak dianggap. Dan pasti pikiran mereka, ini apa-apaan sih, orang goblok banget yang komen kayak gini. Itu saya jamin pasti seorang konten kreator berpikir seperti itu apabila kalian memberikan hujatan yang tidak membangun. Jadi jika kalian hanya memberikan semua hujatan di komen kalian ya, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook, maupun baik itu di apapun itu namanya, kalian sama saja tidak lebih baik. Anggapan kalian pasti kalian lebih baik dari konten kreator tersebut ya, tapi justru tidak. Itu justru kalian justru lebih buruk daripada konten kreator tersebut yang kamu anggap goblok, alay, atau apapun itu sebutannya ya, nah, gitu. Ya, itu saja sih. Bukalah mata hati kalian, bukalah pikiran kalian untuk menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, untuk menjadi personal yang lebih baik lagi, untuk kemudian menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Jika bukan dari kita yang mengawali, lalu siapa lagi? Bener nggak? Ya, itu saja sih. Maksudnya, jangan pandang orang dari kulitnya saja, tapi pandanglah dari hatinya, dari wataknya, dari jiwanya. Jauh! Gitu loh, maksudnya bro sekalian ya, mbak bro, mas bro. Jadi di video kali ini saya ingin, ya itulah, maksudnya kalau kalian komen itu baik di videonya siapapun ya, baik di video saya, di videonya si A, si B, si Intot, si Belgedes, si Renteng itu ya, ya pokoknya berikan komen kalian yang bermutu, atau mungkin jika komen kalian nggak bermutu ya, komen yang bersifat bercanda, bersifat senaka, itu kan juga oke juga gitu loh. Seorang konten kreator atau seorang tweet sender pasti akan senang menanggapinya. Beda banget jika kalian menghujat ya, menghujat. Kalau kalian menghujat itu kalian saya anggap sampah, saya anggap omong kosong ya. Jika kalian menghujat, kalian tidak lebih baik dari saya, jauh tidak lebih baik dari saya, gitu loh. Umpamanya gitu, ibaratnya gitu. Ya itu saja sih yang saya punya di video kali ini ya. Semoga ocehan saya, omong kosong saya malam ini bisa mencerahkan kalian ya. Bisa mencerahkan kalian untuk mari kita galakan membangun Indonesia yang lebih baik, diawali dengan hal-hal yang sesimpel mungkin saja. Gak usah repot-repot urusan politik, urusan agama, apa atau apapun urusan itu ya, itu terlalu berat buat kamu ya. Mari kita urus urusan kita sendiri yang lebih ringan-ringan saja gitu loh. Oke, dan satu lagi yang perlu saya tekankan ya, mungkin kalian nanti akan bilang ya, seorang konten kreator harus bisa menerima kritik ya. Oke, kalau kritik dan saran itu semua konten kreator itu pasti mau menerima,
Tapi yang jadi masalah di sini adalah mereka itu bukan kritik dan saran gitu loh. Mereka itu menghujat. Ingat ya, bedakan kritik, saran, dan hujat. Itu beda banget ya. Kritik, saran, dan hujat itu berbeda banget, bertolak belakang banget. Jadi kalau kalian mengkritik dan saran, pasti responnya juga akan baik. Tapi jika kalian menghujat, responnya malah jadi omong kosong. Kalian akan dianggap omong kosong oleh orang lain juga, karena komen kalian itu kan juga mencerminkan siapa kalian sebenarnya. Oke guys, balik lagi seperti yang tadi ya, hanya itu yang saya punya di video kali ini. Jangan lupa, jika kalian ingin menantikan video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, walaupun nggak bermanfaat juga sih. Saya hanya ingin berbagi kepada kalian untuk, marilah kita membangun pribadi yang baik untuk kemudian menjadi Indonesia yang baik juga gitu loh. Jika bukan kita yang mengawali, lalu siapa lagi gitu. Oke. Daripada nanti saya banyak bacot. Dan sekarang, Andre Motorrader, peace out! Motherfucker, gak ada orang. Ciao, ciao. Halo pak. Ciao. Oke, selamat malam. Dadah.